Hai hai, kembali lagi di channel Fenomenal. Dalam video kali ini kita masih membahas tentang game Final Fantasy 15 Windows Edition. Jika pada video sebelumnya kita menggunakan produk biru yaitu Intel Skylake, kali ini kita akan menggunakan produksi merah alias AMD. Pada preset yang pertama kita tetap menggunakan preset average dari Final Fantasy itu sendiri. Kesimpulan pada preset average kali ini, untuk eksplorasi sendiri masih sangat nyaman dimainkan, apalagi ketika kita berhadapan dengan monster atau pada mode bertarung juga masih bisa nyaman untuk dimainkan. Ya, kalau kalian melihat pada video ini ada sedikit drop FPS, ya hal itu sangat wajar. Tapi kalau kalian memainkannya langsung dengan spesifikasi-spesifikasi yang kita gunakan ini, FPS pada preset average masih sangat playable, apalagi tambah dengan ya grafis yang cukup bisa enak dilihat. Untuk preset kedua yang kita gunakan adalah preset low. Buat kalian yang mencari kenikmatan dalam memainkan game Final Fantasy 15 Windows Edition ini, kalian bisa mencoba pada preset low, di mana ya, meskipun gambar yang dihasilkan tidak sebagus average atau high, tapi kalian bisa memainkannya dengan sangat nyaman, baik dalam eksplorasi maupun pada battle mode. Untuk preset yang ketiga, kita akan mencoba pada posisi high. Di preset ini untuk eksplorasinya sendiri masih bisa dinikmati karena drop FPS yang dihasilkan tidak begitu parah. Tetapi ketika memasuki pada battle mode, mungkin kalian merasa tidak nyaman karena seringkali FPS drop dan membuat pertarungan menjadi tidak nyaman. Buat kalian yang penasaran pada preset high just, kita akan mencobanya kali ini. Di preset high just sendiri sih sebenarnya untuk eksplorasi masih bisa dimainkan alias playable, tetapi untuk mode bertarung atau ketika kita bertarung dengan monster akan mengalami drop FPS yang sangat parah, alias ya siap-siap aja deh PC kalian meledak. Ya, kesimpulannya dalam preset high-just ini lebih baik kalian hindarkan untuk kalian pengguna spesifikasi PC yang hampir sama dengan punya kita. Ya, sekian dulu video dari Fenomena kali ini. Terima kasih telah menonton video kami, dan sampai jumpa di video review berikutnya. Bye.